Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan permasalahan salat, kemudian masuk pada pembahasan tentang para sahabat. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar ibn Khattab thumma Uthman ibn Affan nuqaddimu ha'ula'i ath-thalathata kama qaddamahum ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dhalik. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perhatikan qaid hadhil ummah, bahwasanya dimaksud adalah umat ini yaitu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik dari kalangan umat Muhammad setelah nabi mereka yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Muhammad Balimbang Abdullah ibn Uthman. Thumma Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Siddiq. Tayyib Hasan. Siapa kunyahnya? Abu Hafsin. Naam. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Thumma Uthman ibn Affan, kemudian Uthman ibn Affan. Taim yang digelari dengan Ibnu Urayn karena beliau menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengadakan ketika para sahabat tersebut sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengedepankan mereka. Mereka tidak berselisih sedikit pun dalam perkara tersebut. Dan ini adalah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Tidak ada khilaf di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum tentang keutamaan tiga sahabat tersebut dan urut-urutannya. Nah, thumma ba'da ha'ula'i ats-tsalatsah ashabu syura al-khamsah wahum Ali ibn Abi Talib wa Talhah wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd ay Sa'd ibn Waqqas bi Waqqas kulluhum yasrahu lil khilafati wa kulluhum imam. Kemudian setelah ketiga sahabat tersebut yaitu ashabu syura yang lima, maksudnya ashabu syura yang lima ini karena Uthman ibn Affan sudah disebutkan di depan. Kalau seandainya dihitung semuanya ashabu syura yang dipilih oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau ditusuk, berapa jumlahnya? Berapa ashabu syura? 6, yaitu Uthman, kemudian Ali, Talhah, Zubair ibn Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Umar radhiyallahu anhu ikhwanifillah menegaskan dan ketika menunjuk 6 sahabat tersebut ya kulluhum yasruhu lil khilafah wa kulluhum imam. Ini athar dari Umar yang menegaskan semuanya itu pantas untuk menjadi khalifah karena semuanya dari Quraisy dan semuanya imam. Dan kemudian perkaranya diserahkan kepada siapa? Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Ya akhirnya beliau kemudian memimpin musyawarah tersebut dan akhirnya menetapkan Uthman sebagai khalifah yang ketiga sebagai pengganti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu.
Dan dalam masalah ini panitia tidak ada khilaf bahwasanya Utsman itu lebih berhak dengan kekhalifahan daripada Umar. Tayyib, karena terjadi ijma sebagaimana ditegaskan oleh na'am para ulama. Karena buktinya setelah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu menunjuk Utsman dan membaiat, akhirnya diikuti oleh yang lain, tidak ada satupun yang menyelisihinya. Kecuali orang-orang Rafidhah yang datang belakangan, mereka mencela para sahabat dan menyatakan mereka berkhianat. Wal'iyadz billah. Walazhabu fi dzalika ila hadits Ibn Umar. Dan kita bermadhab pada perkara tersebut, nah, berdasarkan dengan hadits Ibn Umar, yaitu kita berpendapat pada perkara tadi dengan hadits Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kunna na'udzu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun, Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman, thumma nasqut. Dulu kita menghitung-hitung, yaitu menetapkan tentang urut-urutan keutamaan dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan para sahabat beliau masih banyak, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami diam. Qala thumma ba'da ashabi syura ahlu badrin minal muhajirin. Kemudian setelah ashabu syura yang enam tadi, keutamaan atau urutan keutamaan berikutnya adalah ahlu badrin minal muhajirin, yaitu para sahabat yang ikut dalam peperangan Badar dari kalangan muhajirin. Thumma ahlu badrin minal ansar. Kemudian ahlu Badar dari kalangan Ansar, min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikedepankan muhajirin dulu sebelum Ansar, padahal sama-sama mengikuti perang Badar? Indak ya Aba Umar. Sisi mana keutamaannya? Rasulullah dari kalangan muhajirin. Ini salah satu, tapi di sana ada poin terpenting. Aba Abdullah. Lebih awal saja. Karena tergabung pada kaum muhajirin ikhwanillah as-sabaqiyah wa nusrah wal hijrah, yang tidak ada pada orang-orang Ansar. Orang Ansar mereka memiliki keutamaan dari sisi nusrah, tapi dari sisi sabiqiyah lebih dahulu siapa? Lebih dahulu kaum muhajirin. Sehingga tergabung pada kaum muhajirin as-sabiqiyah, mereka lebih dahulu masuk Islam. Dan dari sisi nusrah, pembelaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak awal sebelum Rasul mengenal muhajirin. Kemudian ditambah lagi apa? Poin yang ketiga apa tadi? Hijrah. Dan hijrah perkara yang berat, meninggalkan negerinya semata-mata demi menyelamatkan agama. Oleh karena itulah kaum muhajirin akan lebih utama daripada dalam kaum Ansar. Baik. Thumma ahli Badr min al-Ansari min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ahli Badr dari kalangan muhajirin, kemudian ahli Badr dari kalangan Ansar, dari kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim, ala qadri al-hijrati was-sabiqati awwalan fa awwala, sesuai dengan kadar na'am hijrah dan sabiqah, yaitu mana yang lebih dahulu. Setelahnya na'am demikian. Karena seorang yang paling bilah tentunya lebih dahulu masuk Islam, memiliki keutamaan karena semakin lama dia memperjuangkan Islam dan lebih dahulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya di sana juga terkadang ada hal yang menjadikan dia terkadang lebih utama daripada yang mendahuluinya. Mungkin karena ilmu,
yang lebih tinggi dan seterusnya. Ini secara ringkas kesimpulan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kita baca syarah dari Imam As-Sa'di Syekh An-Nazmi rahimahullah. Yajibu ala al-muslimin an yaqtafu ashabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalika. Wajib bagi kaum muslimin untuk mereka mengikuti iqtifa afanifillah dari kata qafa, yaitu apa? Tengkuk di belakang, yaitu maksudnya ngikuti di belakang, derek kata orang Jawa. Nah, mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dhalik pada perkara tersebut. Dan mengikuti jalan para sahabat khanifillah merupakan jalan keselamatan. Bukan karena kita menganggap para sahabat itu maksum, tidak. Akan tapi dikarenakan jalan yang mereka tempuh, na'am, adalah jalan yang direkomendasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud di sini adalah ijma' mereka. Ijma' para sahabat, maka jelas khanifillah kita wajib untuk mengikutinya. Kenapa? Karena tidak akan mungkin para sahabat bersepakat pada kesesatan. Adapun satu persatu dari kalangan para sahabat terkadang mereka berijtihad kemudian diingkari oleh sahabat yang lain. Maka dalam kondisi demikian, kita tidak bisa menjadikan perkataan sahabi yang diingkari oleh yang lain itu sebagai sesuatu yang diikuti. Dan pembahasannya insyaallah perincian mengenai bagaimana mengikuti para sahabat dari satu persatunya, juga perkataan mereka dan perbuatan mereka dalam pembahasan usulul fiqh. Adapun secara umum mengikuti para sahabat ini perkara yang dituntut. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qabli thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Wa ashabu syura al-ma'rufu annahum sittah. Dan ashabu syura yang ma'ruf mereka itu 6. Haulai al-khamsah wa Sa'id ibn Zaid. Naam. Fa Sa'id ibn Zaid huwa ahadu ahli syura. Walam yudkar huna wala adli hal saqata ismuhu ala ba'din nusakh aw kana al-aslu hakadha. Dan yang ma'ruf dari ashabu syura mereka itu 6. Dan Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala khanifillah memasukkan badannya Sa'id ibn Zaid. Dan ini wallahu ta'ala alam menyelisih yang lain. Taib. Adapun mengenai permasalahan ashabu syura 6, maka ini jelas. Nah, memang 6 sahabat ridwanullah alaihim. Cuma khanifillah perkataan beliau, haulail khamsah wa Sa'id ibn Zaid, ini keliru. Mereka yang 5 ditambah dengan Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail al-Adawi Abul A'war Ahadul Ashraf. Adapun kalau beliau itu termasuk salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan janji dengan surga, tapi untuk menjadi ashabu syura, maka beliau tidak masuk dalam deretan ashabu syura. Jadi yang rajin, bahwasanya Sa'id bin Zaid bukan termasuk ahlu syura sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tapi ada pun perkataan
Syekh Nazmi di sini kemungkinan adalah sabqud dhihn, yaitu beliau kelupaan. Nah, yang diingat oleh beliau adalah Sa'id bin Zaid masuk dalam Ashabus Syura. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala mengumpulkan dalam Ashabus Syura yang enam tersebut dalam satu bait. Aliyun wa Uthmanu wa Sa'dun wa Talhatu Zubairun wa Du'aufin Rijalul Masyurati. Bisa dirujuk dalam Ha'iyah. Dan pembahasan tentang masalah ini dalam Ha'iyah lebih lengkap, ikhwanillah, maka merajaahnya ke sana. Baik, masing-masing enam keutamaan dari para khulafa disebutkan dan telah kita rinci pada pembahasan yang lalu. Jadi Ashabus Syura diingat-ingat. Nah, Ali dan Uthman, kemudian Sa'd bin Abi Waqqas, Talhah ibn Ubaidillah, kemudian Zubair ibn al-Awwam, dan Abdurrahman ibn Auf. Qala thumma ba'da Ashabus Syura Ashabul Aqabah. Kemudian setelah Ashabus Syura Ashabul Aqabah. Thumma Ashabu Badrin minal Muhajirin wal Ansar. Setelah Ashabus Syura, Syekh Nazmi rahimahullahu taala mengatakan deretan berikutnya adalah Ashabul Aqabah. Kemudian baru Ashabu Badrin dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Thumma Ashab Bay'at Ridwan, kemudian para sahabat yang ikut dalam Bay'ah Ridwan. Thumma man aslama min qablil fathi wa hajara wa qatal. Kemudian orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan berhijrah serta berperang sebelum Fathu Makkah. Kemudian wa man aslama min ba'dil fathi wa hajara wa qatal. Kemudian orang-orang yang masuk Islam setelah apa? Setelah Fathu Makkah dan berhijrah serta ikut berperang. Thumma sigharu sahabah, hakadha tartibuhum fil fadl. Kemudian sigharu sahabah, para sahabat yang kecil, yang muda-muda. Nah, ini urut-urutan dari isi keutamaan. Dan secara detailnya, ikhwanibillah, setelah para khulafa, kemudian Ashabus Syura, urutan yang kedua. Kemudian, sepuluh dari para sahabat yang mendapatkan janji dengan surga yang belum masuk dalam deretan tersebut. Siapa berarti? Enam. Tayyib ditambah 2 berarti masih sisa berapa? 2. Siapa yang belum disebutkan? Dari al-ashrah al-mubasyarun bil jannah, 10 yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ini belum masuk. Kemudian satu lagi siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Siapa namanya? Siapa nama Abu Ubaidah? Siapa Umar? Amir. Makanya tanya kepada Umar. Ingat-ingat Abu Ubaidah namanya Amir. Berarti ini 10. Dari 10 itu yang paling utama,
Khulafa Arba'ah, kemudian sisa Ashabus Syura, kemudian baru sisa yang belum disebutkan dalam Ashabus Syura. Baik. Tidak menyelisih tentang keutamaan khulafa arba'ah qanibillah, kecuali orang-orang rawafid, dikarenakan mereka bahkan mengkufurkan para sahabat radhiyallahu anhum dan menuduh mereka telah berkhianat, yang mengkhianati Ali bin Abi Thalib. Seharusnya khilafah diberikan kepada Ali sejak awal, tapi direbut oleh Abu Bakar dan Umar. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma afdalun nasi ba'da ha'ula ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qarnu alladhi bu'itha fihim kullu man sahabahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu bahwa min ashabi. Kemudian seutama-utama manusia setelah mereka ini, yaitu para sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah para sahabat, yaitu generasi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus pada mereka, yaitu semua yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun atau sebulan atau sehari atau bahkan apa sekejap saja. Karena sa'ah yang dimaksud di sini tidak bisa kita artikan satu jam, karena dulu tidak ada patokan dengan jam. Jadi sa'ah kalau kita dapat di dalam hadis atau dalam kalimat-kalimat mutaqaddimun, yang dimaksud adalah waktu yang singkat. Aurahu fahuwa min ashabi, atau sekedar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia termasuk dalam deretan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahu min as-subh wa lahu min as-suhbati ala qadri ma sahibahu wa kana sabiqatuhu ma'ah wa sami'a aminu wa nadara ilaihi nadra. Dia memiliki suhbah sesuai dengan kadar dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuai dengan apa lebih dahulu mana, dan apakah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam serta melihat kepada beliau dengan satu pandangan. Dan syarat utama untuk masuk deretan sahabat apa? Sebagaimana telah kita lewati, man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertemu. Namanya bertemu ya. Bertemu dengan beliau. Tayyib, oleh karena itulah laqiya lebih utama daripada sekadar ra'a, karena terkadang bertemu ada sebagian sahabat yang bertemu dengan Nabi tapi buta. Yang penting bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam keadaan beriman kepada beliau serta mati dalam keimanan. Ini adalah sahabat. Fa'nahum suhbatan huwa afdalu min al-qarni alladhi lam yarahu walau laqallaha bi jami'il a'mal. Ini juga hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya yang paling rendah tingkat sahabatnya dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seutama-utama manusia dibandingkan dengan generasi yang tidak melihat Nabi. Walaupun mereka ini, yaitu generasi yang tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala membawa semua amalan-amalan kebaikan. Oleh karena itulah para ulama mengatakan syarafus sahbah la yu'adiluha syai'. Keutamaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada bandingannya. Jadi sekejap bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan, ini keutamaan yang luar biasa.
tidak akan bisa diungguli oleh generasi yang setelahnya. Qul haula'il ladzina sahibu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu bi sahbatihi min at-tabi'in walau 'amilu kulla a'malil khair. Maka mereka ini yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar beliau serta yang melihat beliau dan mendengar dari beliau dan serta orang yang melihat Nabi dengan matanya dan beriman kepada beliau walaupun sekejap, itu lebih utama dengan sebab dia bisa bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan daripada kalangan tabi'in. Jadi yang melihat sekejap bersahabat sebentar saja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih utama daripada generasi tabi'in walaupun tabi'in itu beramal dengan semua amalan kebaikan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, ikhwan. Nah, dan apa yang Allah berikan kepada kita ya kita syukuri. Nah, belum tentu ketika seorang hidup di zaman sahabat bisa beriman, malah mungkin celaka. Sebagaimana sebagian sahabat mengingkari, sebagian tabi'in yang mengatakan dan memuji sungguh beruntung mata ini yang mampu melihat, yang mendapatkan rezeki melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegur. Karena berandai-andai dengan sesuatu yang tidak dia dapatkan. Nah, dalam artian tunggu apa seandainya aku bisa seperti itu. Ya, kita semua ditakdirkan sesuai dengan kadar kita. Dan alhamdulillah kita termasuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik. Tinggal bagaimana kita bisa istiqomah di atas jalan para sahabat. Itu yang menjadi perkara terpenting dalam kehidupan kita. Idza lam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Sebagaimana kata penyair, jika tidak bisa persis seperti mereka, maka ya berusaha untuk mencontoh, ya, menyamai mereka walaupun tidak persis. Karena sebelumnya niru-niru, berusaha menyamai orang-orang yang mulia itu adalah keberuntungan. Para sahabat orang-orang yang mulia, alhamdulillah. Maka bagaimana seorang bisa menjalani hidup sebagaimana mereka, manhaj dalam beragama sebagaimana mereka, inilah jalan keselamatan. Barakallahu fiikum, naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.